Dilansir koran viral dari portal Jember dengan judul Akun Instagram Putri Ane Kena Hack. Seluruh postingan istri Arya Saloka menghilang hingga sulit dicari. Portal Jember, tanggal 25/10/2021. Dilansir dari portal Jember.com. Para pemain sinetron Ikatan Cinta tentu tak bisa lepas dari sorotan para pemirsanya, apalagi juga kehidupan di belakang layar, salah satunya pemeran utama Ikatan Cinta, Arya Saloka. Segala hal tentang Aldebaran Alfahri ini banyak disoroti para penonton, hingga penggemarnya, baik di dalam sinetron maupun kehidupan pribadi seperti keluarganya. Arya Saloka sendiri sudah menikah dengan Putri Ane sejak tahun 2017 silam, dan kini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ibrahim Jalal Ad-Din Rumi yang menginjak usia 3 tahun. Namun, ada kabar kurang baik datang dari istri Arya Saloka tersebut. Tak jarang, Putri Ane selalu dikait-kaitkan dengan Amanda Manopo, hingga terkadang membuatnya kesal dengan diunggah beberapa DM netizen kepadanya di Instagram. Baru-baru ini, akun Instagram Putri Ane nampaknya kena hack sampai tak bisa ditemukan. Bukan hanya itu, foto dan postingan di akunnya bernama Askor Putri Ane Saloka juga menghilang secara tiba-tiba. Seperti yang dikutip dari Instastory akun fanbase Askor Arya Saloka 01, akun Instagram Putri Ane terlihat kosong tanpa ada postingan sama sekali. Seluruh postingan di akun Instagram Putri Ane tiba-tiba menghilang dan akun istrinya Arya Saloka itu tak bisa ditemukan. Instagram Askor Arya Saloka 01. Jika dicari di daftar pencarian, memang tidak bisa ditemukan sama sekali. Tetapi, jika ada histori pernah membuka dan sering masuk ke beranda akun Instagramnya, masih bisa dilihat, namun seluruh postingan tidak ada. Hingga saat ini, belum ada klarifikasi dan kelanjutan dari Putri Ane sendiri, yang mana akun Instagram miliknya sedang bermasalah. Lihat artikel asli, link di deskripsi. Thanks to Portal Jember.